Kenapa ini? Kenapa? Kenapa ini? Kenapa ini, Bang? Kenapa ini, Bang? Gimana nih? Ya. Kerjanya ya. Kerjanya lancar. Oh iya, lupa juga ya ngomong-ngomong. Enggak selamatan Natal ya. Gimana? Sehat-sehat. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana kerjanya lancar? Wah, syukur alhamdulillah. Terus Bapak di sana lancar? Oh, hari ini libur ya hari ini. Oh iya, hari raya. Iya. Besok mulai kerja ya lagi ya. Lancar ya. Bapak udah lama di sini. Kerja di mana Bapak sekarang? Ya, dari kerja di ini. Sopir. Kemarin kerja apa, Pak? Barusan tadi kerja. Bapak selama ini satu bulan kerja apa? Saya mandor. Oh, mandor. Proyeknya mana, Pak? Di Pecatu. Proyek apa, Pak? Bangunan. PT ya? Iya, PT besar. PT itu ya? PT ya? Iya, PT. Lancar ya? Lancar. Kerjanya, gimana kerja? Tadi kita belum dapat apa ini, Pak? Gimana kerja? Gimana ini ya? Ush, mantap. Ini mau maghrib ini. Respon ya, bagian. Oh gitu. Di mana kerja? Proyek aja. Mantap. Berapa seminggu sekali mau gajian ya? Satu minggu. Berapa hariannya? Berapa? Halo, selamat sore, Pak. Woi, selamat sore. Dari mana? Dari sana. Oh iya, iya, iya. Sore, Pak. Sore, Pak. Halo. Halo. Bapak. Halo. Halo. Wah, siap. Ada apa ini, Pak? Ada apa nih? Ada apa datang kemari? Iya, santai, Pak. Ini ada apa nih, ya? Tergabung. Boleh, Pak. Makasih, Pak. Kok datang kok tanpa izin kok ini dibanting-banting kakeknya ini ada apa ini? Kita yang kuasa di sini, ngapain kamu banyak bicara? Mas. Bang, ngomong baik, Bang. Dulu, Mas. Bukan gitu caranya. Ngomong baik. Sabar dulu, Pak. Kita baik-baik aja. Kalian gak menghargai kita ini. Kita yang kuasa di sini. Hargai, Bang. Kita hargai dari tadi. Sabar, Bang. Das. Ajar. Dapat uang nanti bos saya. Sabar, Bang. Kenapa kalian datang di sini? Coba jelasin, Pak. Coba jelasin, Pak. Kita enggak rokok dari tadi ini. Terus? Ya, kerja bukan gitu caranya. Jadi orang itu. Bukan. Ya, itu harus mengerti juga. Minta-minta baik minta, yang kau. Baik. Ini, Pak. Jelasin, Pak. Coba jelasin sekarang. Tujuan datang di sini apa? Ini loh. Tahu, Bang. Minta uang. Terus Bapak gak bisa kerja. Ini kan kerjaan kita juga. Loh. Jadi kita kok sudah kerjanya kerja. Gitu. Sabar dulu, Bang. Kok kamu gak sopan ya? Diam kau, cari pekerjaan, Bang. Sabar dulu, biar kita bayar-bayar. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Coba perjelasin datang di sini, Pak. Tadi udah jelas. Iya, terus uangnya harus dikasih. Wow. Bener lo jadi orang diam tutup mulutmu. Tutup. Kasih uang. Parah nih jadi. Wajar lo sampai mampus. Kalau
jadi orang itu baik. Stop. Cinen. Loh. Tanganmu tuh lo, eh. Ya, sopan yang sopan tanganmu, eh. Sembarang aja. Ayo. Turun, Pak. Sabar dulu, Pak. Ajar ya, bersabar. Dek, slow. Ayo. Kenapa ini, Bang? Kenapa, Bang? Sorry, Bang. Minta maaf ya. Akhirnya lari juga. Loh, takut. Emang gitu orangnya? Sering dia? Kabur ya? Kamu pikir kita ini anak-anak loh? Sialan. Bilang kuasa. Anak-anak kemarin kok diajarin? Kenapa tadi? Datang kok gak sopan. Cari kerja lah kalau mau uang. Ngapain? Kami kerjaan, kita kerja itu bukan untuk kamu. Oh ya, untuk hidup lah. Ya, gimana? Mana? Betul. Katanya preman main kamu. Sopan. Sembarang. Lain kali. Seandainya nanti lain kali kalau mereka datang, kalau saya nggak ada, ajar ya. Aman. Jangan takut. Aman. Jangan takut. Ajar mereka. Apa? Kita duduk-duduk ini, Pak. Berayaan nih. Kita ngobrol-ngobrol, Pak. Ada yang sosok preman tadi? Mana? Ah, ada tadi. Jadi orang semua. Orang Sep, ngapain dikasih tanpa kerja? Orang kerja bukan untuk hidup mereka. Iya, betul, bos. Sep, lo sembarang. Minta uang, ya cari kerja. Iya. Sembarang saja minta-minta uang. Gak tahu hari raya ya? Iya. Bisa buat hari raya, gak ada uang. Mending pakai hari raya aja, bagus. Kita aja untuk siang malam hidup sama anak istri nggak ada. Iya, nggak ada, bener. Lucu kan? Iya, lucu, Pak. Betul sekali, bos. Kasihan. Betul. Anak-anak ganteng nggak tahu cari kerja, sialan loh. Kita joget buat beli masako ini buat di dapur nggak ada. Apalagi dia kasih dia. Terlepusin dengan mereka tuh orang brengsek. Bodoh sekali orang. Tak hajar. Hajar orang kurang ada. Terus sekarang mereka di mana? Kabur. Berapa orang? Empat orang. Orang goblok semua orang. Empat apa tiga tadi? Empat, Bang. Oh, empat. Mak enggak sabar saya mau antam tuh yang satu tadi. Kenapa enggak dikasih pelajaran dulu? Hampir aja dah. Jangan. Sekali lagi mereka lewat sini jangan ditanya. Hajar. Supreme. Wih, besar-besar orangnya. Mana gak bisa kerja orangnya? Kalau coba kabur segala. Kalau coba gak kabur tadi, tak tidurin disini dah. Ajar, kalau kalian datang, mereka datang ngajar itu. Jangan tanya. Ngapain? Mati dikubur. Tanam deh pagar aja ya. Iya. Habis ya orang. Goblok sekali orangnya. Apalagi yang agak gemuk tadi, keras sekali tuh orangnya. Itu yang saya kejar tadi. Gemuk pendek orangnya? Gemuk pendek. Punya tato? Tato nggak ada? Nggak ada. Ada. Mana? Anak baru lah. Tapi rambutnya pendek ya. Ada dua orang gondrong. Tapi sejago. Keriting dia. Nggak keriting. Sejago orangnya. Jago ya? Iya, jago.
lomba yang bukan jago, yang game pendreng itu jagonya paling kayak mungkin kerjanya sehari-hari ya kayak. Iya kayak gitu. Jadi bisa minta aja. Ikan kalau mau pegang uang itu harus nyari kerja, bukan jangan hanya tahu minta-minta aja. Bukan yang ngurusin anak istri di rumah. Masa minta-minta orang bisa kerja? Orang goblok sekali, orang nggak punya pikiran orang.